Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau perawatan sepeda agar lebih awet dan lebih nyaman untuk bisa dikendarai. Terutama part-part apa aja sih yang harus kita bersihkan di dalam sepeda itu sendiri? Biasanya seperti ini rantainya, terus di sprocketnya, airdennya, terutama di pulinya itu ya guys ya, agar dia lebih lancar terhindar dari banyak kotoran, bersama FD-nya, chainringnya ini usahakan dibersihkan juga, terus kayak baby part-nya itu. Pipatnya ini kan dia pakai bearing, jadi harus dibersihkan juga. Di sprocketnya, di rumah sprocketnya ini dia juga harus dibersihkan. Terus apa aja sih yang harus disiapkan untuk alat-alatnya? Yang pertama seperti minyak tanah, guys ya. Minyak tanah, terus kunci-kunci yang harus kita siapkan. Ada kunci L bintang, kunci L biasa, kunci pedal, tang potong, kunci BB, palu karet, dan tang. Baik guys, selanjutnya kita proses pembongkarannya ya guys ya. Ini dibukain, dilepasin lagi agar ya digunakan bekas pembersihannya. Thank you.
Bekas seperti ini, setelah kita bongkar. Ini rantainya, ini sprocketnya, ini FD-nya, ini FD-nya, ini chain wheel. Oke, kita lanjut pembersihannya. Oke guys, ini setelah kita bersihkan hasilnya seperti ini. Ini rantainya itu ya. Terus ini RD-nya kita udah bersihkan. Ini RD sprocket udah kita bersihkan. Lipat udah kita bersihkan juga. Sama chain wheel udah kita bersihkan juga. Seperti ini. Sudah bersih. Ini hasilnya guys, hasil pembersihan tadi itu warnanya udah berubah sampai hitam banget. Oke guys, kita lanjut untuk pemasangan partnya guys ya. Misalkan pemasangannya dikasih grease gini aja. Ini sangat mudah dikasih. Fungsinya untuk memperlancar si dragnya itu sendiri. Saat kita memasukkan ke dragnya.